Tahun deh, izin godan Mbak pulang. Ah, izin godannya sayang nih. Kurang kok. Santiang nih. Datang nih Mbak. Datang jam 7 petang asal. Langsung sampai lalu. Terutama kami mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan alumni SMP Angkatan 82. Dan Alhamdulillah
telah kita telah terlaksana, walaupun di sana sini masih banyak kekurangan, tapi untuk langkah awal kita bereuni dan juga sekaligus pengukuhan kami atas panitia pelaksana acara reuni angkatan 82 mengucapkan terima kasih atas kedatangan kawan-kawan dan juga atas kontribusi kawan-kawan, baik materi ataupun support dari kawan-kawan semua. Andai kata dalam pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf atas kekurangan-kekurangan tersebut, dan kelebihan-kelebihannya adalah milik kita bersama. Ini dapat kami laporkan juga biaya yang ditimbulkan secara global dapat kami sampaikan. Untuk sementara ya, kita belum fix semuanya, sebanyak Rp3.938.000. Dalam hal ini masih ada kelebihan uang yang kita kumpulkan dengan uang yang kita keluarkan. Jadi nanti mungkin ada hal-hal lagi, biaya-biaya lagi nanti yang kita butuhkan. Tapi setidak-tidaknya alhamdulillah dari kontribusi kita bersama-sama telah dapat kita melaksanakan dan tidak ada kekurangan. Saya rasa itu saja dari kami panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ketua Panitia. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Kepala SMP Negeri 1 Pangkalan Kota Baru kepada Bapak, kami persilakan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberkati kegiatan kita ini. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga pernah menyampaikan bahwa berkumpul itu adalah satu rahmat. Mudah-mudahan rahmat sebagaimana yang beliau janjikan dapat kita nikmati bersama hendaknya dalam suasana demo alumni khususnya angkatan 82 ini. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ujung Batu atas pencerahannya. Sorry, because I'm English teacher from SMA 1. Baiklah, acara selanjutnya kita panggil Bapak Ketua Umum alumni, yaitu Bapak Eri Wardana. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Omba-omba, kakak-kakak sekalian yang hadir pada acara yang berbahagia pada siang hari ini. Mudah-mudahan atas pelaksananya acara ini bisa untuk menjaga selalu kekompakan kita sesama alumni SMP Negeri 1 Pangkalan yang bergabung di Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Mudah-mudahan hal ini bisa kita jalankan selalu bersama, tetap kita jaga kekompakan kita bersama. Kami dari pengurus IKA SMP Negeri 1 Pangkalan yang masih muda dan baru berumur setengah jagung ya Pak, baru terpilih, jadi baru pengukuhan tanggal 7 Mei 2020 kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini kami juga merasa bahagia sekali. Kakak-kakak, ombak-ombak kami yang pada hari ini bisa berkumpul bersama, mudah-mudahan hal ini juga dicontoh atau ditiru oleh alumni-alumni yang lain untuk membuat satu kegiatan-kegiatan sosial bersama seperti acara kayak ini. Satu yang ingin kami pesankan dari pengurus, mudah-mudahan dalam kekompakan kita ini kita bisa maju bersatu atau maju bersama. Dan insya Allah semua program-program kita dari IKA SMP 1 Pangkalan sementara ini lagi sedang kita rencanakan, sedang kita desain. Insya Allah bulan depan semua program IKA akan kita share di grup WhatsApp, Facebook, maupun IG yang IKA SMP Negeri Pangkalan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan pada akhir bulan nanti. Itu pun juga kami harap kepada semua alumni, karena sekarang memang kami akui
kami melakukan kegiatan ini mulai dari nol. Karena selama 60 tahun, kepersatuan atau pendataan alumni SMP Negeri Satu Pangkalan, satu pun tidak ada data yang kita punya. Jadi sekarang kami mulai dari nol. Jadi mohon untuk kakak-kakak, ombak-ombak kami, kami telah membuat link website Google untuk SMP Negeri Pangkalan. Jadi kami harap untuk bisa mengisi data tersebut, data alumni SMP Negeri Pangkalan yang kami buka dari angkatan tahun 60-an sampai 2021. Dan juga data itu tersebut nanti akan tersimpan di drive SMP Negeri Satu Pangkalan yang akan nanti bisa dipergunakan untuk kepengurusan-kepengurusan regenerasi selanjutnya. 26 Juni 2022 kita nyatakan sah sebagai kepengurusan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangannya yang meriah tuh. Kok lemah sekali tepuk tangannya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Lintas Alumni. Semoga apa-apa yang telah disampaikan bisa kita kemudian nanti dan kita musyawarahkan ke depannya bagaimana organisasi kita ini. Baiklah, acara berikutnya yaitu Pak Ketua minta waktu sebentar. Saya minta waktu sedikit sebelum ketua yang dikukuhkan menyampaikan sepatah kata. Ada yang tertinggal tadi, di sini kita dimohonkan untuk dititipkan proposal untuk pembangunan masjid yang ada di Lubuk Sabuan ini. Ketua pemudanya tadi sudah datang dan mereka memohon keikhlasan kita dalam pembangunan tempat ibadah ini. Ada beberapa kekurangan-kekurangan yang mereka butuhkan. Jadi mereka mengetuk hati kita, khususnya alumni angkatan 82. Entah bulan-bulan berikutnya. Jadi tolonglah kita bersemangat, karena disinilah kita merasa sangat muda. Betul apa tidak? Iya, saya sendiri merasa anak SD malah, saking mudanya. Kan seperti itu, jangan bilang kita tua. Jadi itu aja, yang penting acara kita ini super duper oke. Semoga kita selalu mendapat rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya sepatah kata dari ketua terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tamu kita, Wali Nagari Pangkalan Kota Baru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Pangkalan. Seterusnya kepada rekan-rekan yang hadir pada pagi menjelang tengah hari yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menyambung silaturahim. Artinya suatu pekerjaan bagi kita menjemput yang tertinggal atau mengumpul yang terserak. Alhamdulillah pada saat ini dengan izin Allah ada beberapa kita yang sudah berkesempatan. Bagi yang tidak berkesempatan dengan alasan yang telah diterima oleh panitia, semoga Allah memberi rahmat dan bisa meluangkan waktu untuk datang pada agenda selanjutnya. Selawat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita kirimkan akan mendapatkan syafaatnya bagi kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami muliakan, Pak Wali Nagari yang kami hormati,
Perkenankan kami pada tengah hari yang berbahagia ini telah dikukuhkan atas nama kepengurusan alumni SMP 82 dengan tajuk yang telah dipikir bersama Basobo Jo Kawan Lamo Sakoto SMP dulu. Ia seperti itu. Ia je itu kan? Ayo. Jadi alhamdulillah memang dengan kesepakatan bagi kita Basobo Jo Kawan Lamo Sakoto SMP dulu itu angkatan 82. Saudara-saudara yang hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat kami umat Islam itu bersaudara, maka sunnahnya kita mengikuti menyambung tali silaturahim ini. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Lintas Alumni yang telah mengukuhkan kepengurusan alumni 82. Kalau boleh saya memperkenalkan diri. Saya mulia. Jadi namo ambo Haji Erizaldi, sarjana hukum, karena dinobatkan oleh Lancang Kuning 2010. Terus sebagai wakil Pak Jumbita, berasal dari Padang. Terusnya Bapak Dasriwan, Bapak Deterandus Dasriwan Datuk Bandaru, dinobatkan sebagai sekretaris. Terusnya sebagai penghimpun dana Sri Mulyaninya Indonesia, saudari kita Herlinda Adlin. Jadi dengan adanya pengukuhan tadi, kami mohon kepada kita-kita semua, mohon dukungan dari kita-kita, karena yang kita bentuk ini adalah pengurus. Yang namanya pengurus adalah pipa iya serobong asok. Jadi menghimpun apapun yang dari bawah akan kita sampai. Semoga Allah Taala akan membalas kebaikan hati kita semua. Amin. Alhamdulillah menjadi 1.500.000 rupiah. Masukkan dulu ke amplopnya. Oke, sebelum ditutup itu, woi, Daid ada mau menambahkan lagi? Oh besok, oke. Okay. Karena Daid orang asli Pangkalan. Kami dari mewakili pengurus, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para alumni SMP 1 Pangkalan angkatan 82. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan yang akan kekal untuk selama-lamanya. Tentu harapan kami dari pengurus tidak sampai di Kojela Mbak Cete Ambo. Mungkin kami masih banyak besar tantangan terberat kami. Alhamdulillah yang diberikan itu kami akan meletakkan untuk pengadaan sound system kami. Dan yang paling terberat yaitu adalah pengecoran dak yang tempat berwudu. Itulah kami sampaikan kepada Pak Ketua. Mudah-mudahan hal ini nanti secara bertahap atau berkelanjutan ini dapat kita laksanakan secara bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari pengurus. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan ribuan terima kasih dan menjadi amal soleh. Oke, dan untuk selanjutnya kita minta dulu arahan dari Bapak Wali. Kepada Pak Wali, waktu di camat
pertama Camat Suliki dan kedua Camat Pangkalan. Mudah-mudahan selanjutnya di bawah dari kakak-kakak kami mungkin bisa juga menjadi camat untuk selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari Wali Negari mengucapkan terima kasih kepada alumni 82 senior kami yang telah menyumbangkan seketik. Mudah-mudahan yang seketik itu yuk ke kami lawin, seketik ke kami lawin, sekopo kami gunungkan. Alhamdulillah, maksudnya alumni kakak-kakak kami lah siap untuk menyumbang ke negeri kita, lah siap untuk menyumbang pembangunan yang di negeri kita. Mudah-mudahan yang ketik ko menjadi amal bagi kita bersama. Dan untuk selanjutnya apa yang disampaikan Pak Sek, yo Mas Oji bagi kita mengkalai, tolong dibantu untuk selanjutnya. Dan kami dari Wali Nagari menyampaikan kepada kita bersama, maklumlah kami pemerintahan Nagari mungkin ada kekurangan, kelemahan kami dalam pemerintahan. Kami mengharap daripada senior-senior kami, kekurangan dan kelemahan kami itu tolong dibantu. Apapun dalam pembangunan ataupun dari anggaran-anggaran dana yang kami lakukan. Taala, bila kita bersama-sama memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ususan hada hadzihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ساترين حمدا نائمين حمدا يعطينا ففي مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأوالي والأحفاد وَتَقْلَنَا بِيَا جَمِيلْ حَجَاتِ وَتُطَهْرِنَا بِيَا جَمِيلْ سَيْعَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِيَا إِنَّكَ عَلَى الْدَرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِأَقْصَرَ غَيَاتِ مِنْيَا خَيْرَةِ فِي الْحَيَاةِ وَأَحْبَدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيمٌ إِبْرَوَ يَا قَاضِيَ الْحَجَاتِ يَا مُجِيبَ السَّائِلِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ Allahumma inna as'aluka salamatan fiddina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan innal maut wa ma'firatan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal zat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmat innaka tawwabul wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira rabbana la tu'aisna in nasina aw ata'na rabbana wa la tahmil